Selamat malam teman-teman sekalian. Sekarang kita akan bahas tentang peta Kecamatan Taman Kota Madiun. Peta ini adalah peta interaktif yang bisa dirubah warnanya. Maka peta ini cocok untuk menggambarkan membedakan sifat satu area dengan area yang lain. Cara merubahnya adalah kita lakukan klik di petanya, kemudian kita klik area yang ingin kita rubah seperti ini. Setelah area terpilih, kita lakukan klik kanan, kemudian pilih shape fill untuk merubah warnanya sesuai yang kita inginkan. Misalkan kita rubah menjadi warna abu-abu atau warna biru. Kemudian peta ini juga bisa kita salin ke dalam dokumen apapun ya. Misalkan kita ingin menyalin ini ke dokumen Microsoft yang lain, kita tinggal klik kanan, kemudian copy, kita coba salin ke PowerPoint, buka PowerPointnya, kemudian klik kanan di sini dan pastekan. Kita tunggu proses, maka peta ini sudah masuk ke dokumen PowerPointnya. Kemudian kita coba copy peta ini ke Microsoft Excel misalnya. Kita klik kanan, kemudian kita copy, kita masukkan ke dokumen Excel di sini misalnya. Kita tinggal klik kanan, kemudian klik paste. Setelah dikopikan ke dalam dokumen lain, peta ini tetap bisa kita rubah-rubah dan sesuaikan warnanya. Caranya sama, kita klik kanan, kita klik petanya, kemudian kita klik area peta, kemudian kita rubah warnanya sesuai yang kita inginkan seperti ini misalnya. Kemudian untuk merubah area peta atau background area petanya, kita juga bisa melakukannya dengan cara misalkan kita klik bagian backgroundnya, kemudian kita klik kanan, rubah warnanya ya, lalu kita atur background ini supaya berada di belakang gambar peta. Caranya adalah klik kanan background ini, kemudian pilih send to back, kita klik, kemudian pilih send to backward. Nah, seperti itu. Kemudian apabila teman-teman membutuhkan file peta ini, bisa diambil di channel YouTube Waton Maton, tinggal copy saja Waton Maton peta kota, peta Kecamatan Taman. Kota Madiun, tinggal kopikan Waton Maton peta Kecamatan Taman Kota Madiun, kemudian lihat di deskripsi video, dan di situ terdapat sebuah link Telegram yang menyimpan dokumen peta ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.